sahabat Brandly, kita akan belajar di sini pengukuran ya. Di sini diketahui ada soal jaraknya adalah 576 meter. Di sini waktunya diketahui adalah 48 menit. Ditanyakan di sini kecepatan dalam meter per detik ya. Jadi kita akan menghitung kecepatan dalam meter per detik seperti itu. Jadi langsung saja kita ubah dari waktu ini ya. Pertama kan waktu, karena menit di sini 48 menit, kita ubah ke detik, berarti 48 dikali 60 detik ya. Hasilnya berapa? 48 dikali 60 detik hasilnya adalah 2880 detik ya. Yang pertama waktunya, yang kedua adalah jarak. Ini sudah dalam meter ya, jadi kita langsung saja tulis 576 meter. Jadi untuk menghitung kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu, atau V sama dengan S per T ya. Kita lanjutkan lagi di sini ya, kita lanjutkan. Jadi kecepatannya adalah jaraknya 576 dibagi dengan 2880 ya. Ini dalam meter ya, ini dalam detik. Hasilnya adalah berapa di sini? 1/5 meter per detik ya. Atau bisa kita tulis 1/5 itu menjadi 0,2 meter per detik. Sudah paham ya, Sobat Brandly?